Ja. Mám tam týkou kdybýho. Balik lagi ke Bukit Jonambang. Kali ini perjalanan kedua setelah sebelumnya pernah kesini sama ya nih, sama Dina, Mayang, Mbak Ing Bisan. Set pertama Yogi, Niko Kemaki Bisan sekali. Ya, jalan-jalan sore kali ini lebih sore daripada sebelumnya. Ya, bisa terlihat sunset di belakang. Ada pembangunan ya menara bambu, cukup nyaman sekarang. Jadi spot selfie, spot foto, spot wisata lebih banyak pilihannya. Ya, jadi di Bukit Jonambang ini baru saja mungkin ya dibuka beberapa selfie, spot foto. Jadi untuk liburan supaya lebih berkesan dengan aneka ya, cepret-cepret selfie mungkin foto sama teman, foto sama keluarga. Jadi wisata alam sini mungkin tadi dari biaya masuk aja ya, biaya masuknya itu cukup Rp2.000 untuk ongkos parkir kendaraan bermotor, lalu kemungkinan Rp3.000 untuk ongkos parkir mobil. Lalu nanti di atas di venue wisatanya sekarang sudah ditambah seperti itu, bisa dilihat ya, ada penyewaan kuda poni. Ya, kuda poni mungkin yang siapa pengen naik capek atau apa bisa naik kuda poni, tapi saya enggak jalan, ngos-ngosan. Mungkin nanti kalian ketika berkunjung ke Wonogiri dapat mampir ke Bukit Jonambang yang letaknya ya seperti yang sudah saya sebutkan di video yang sebelumnya, itu berada di sebelah timur kota Wonogiri. Jadi kalian bisa sekitar 1.5 jam perjalanan dari kota Wonogiri ke Bukit Jonambang melalui Google Map. Nanti kalian bisa ya dari Wonogiri menggunakan Google Map dengan petunjuk ke arah kota Batu Retno. Setelah kota Batu Retno ya nanti kalian tanya GPS lah, gunakan penduduk sekitar, lalu nanti tanya di mana Bukit Jonambang itu, pasti nanti ketemu. Oke, kali ini my trip mantap, coba lagi. Cuman ada planning mau ke Gunung Spikul, letaknya sendiri di Wonogiri. Jelajah supaya kalian bisa ngikuti juga. Oke.
Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share video ini kepada teman-teman, saudara, atau mungkin ya ke kerabat dekat mungkin. Melalui Facebook bisa, melalui Instagram bisa. Tapi kalau Instagram pakai repost-repost yang susah. Oke, mungkin dikasih tahu ke teman atau mungkin di-share aja cukup. Jadi supaya explore malam ini dapat berjalan bersama dengan pengelolaan yang lebih bagus. Karena wisata bagus, gak selalu mahal. Oke, okay. My trip, Mak Teratam. Still on.